Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bersahur. Oke, di hari ini di tanggal 20 April. Nah, saya bertemu subscriber di GLI. Sebetulnya sudah DM semalam, tapi saya nggak sempet. Jadi hari ini dia ketemu dengan saya dan menyapa, ya kita sapa balik gitu. Oke, sebelum masuk ke situ, perkenalan dulu, namanya siapa mas? Nama saya Subaidi. Subaidi dari? Dari Madura. Dari Madura. Hari ini mau terbang ke Surabaya kan? Iya, betul. Oke, dan masnya di hari ini kan mau cuti. Ya. Untuk syarat sampai saat ini, mas yang bawa balik itu apa saja? Untuk saat ini saya bawa satu tes PCR. Kemudian dua? Dua, tiket itu saja lah. Pastinya. Dan untuk Peduli Lindungi sudah daftar? Peduli Lindungi sudah download, sudah daftar. Atas nama sampean sendiri kan? Atas nama saya sendiri. Nah, itu saja sebetulnya. Jadi untuk sahabat-sahabat di luar sana yang sejauh ini tertanya-tanya, mas syaratnya untuk cuti itu apa toh, ya kan? Saya sudah sering kali share hari ini, tapi masih banyak yang kurang yakin gitu. Dan sebetulnya juga saya menjumpai sahabat-sahabat yang berada di lapangan, yang saya tanyakan adalah sejauh ini untuk persyaratan cuti adalah satu pastinya ya, tiket, PCR, dan permit masih hidup. Kemudian di saat ini untuk ketentuan Air Asia di situ diharuskan menginstal aplikasi Peduli Lindungi. Dan untuk PCR masnya buat kurang berapa hari? Ayo. Saya tiket kan tanggal 20. Ya. Lepas itu saya buat PCR tanggal 19. Tanggal 19 pagi. Terus siangnya keluar. Kemudian hari ini sudah cus pergi Surabaya. Jadi untuk informasi juga, sahabat-sahabat di luar sana yang masih bingung berkaitan PCR. PCR itu untuk jalan yang paling aman. Sebetulnya kurang 3 hari dibuat bisa, tapi di situ harus menghitung jam waktu yang nanti akan pengambilan sampel itu jam berapa. Tapi untuk amannya, enaknya untuk sahabat yang cuti yaitu buat kurang 2 hari sebelum berlepas. Dan di hari ini juga untuk check-in itu pun tadi saya sudah lihat begitu panjang. Dan masnya tadi berangkat pukul berapa? Daripada rumah jam 3.30. Jam 3.30, jadi sahur di jalan kan? Sahur di jalan. Nggak masalah, tapi yang penting nanti selepas ini masnya bisa check-in terus di counter X ya kan? Counter X untuk Surabaya. Oke, itu saja untuk sahabat-sahabat yang mau cuti, pastikan siapkan PCR, tiket, permit yang masih hidup, dan juga aplikasi Peduli Lindungi. Oke mas ya, terima kasih waktunya. Oke, semoga hari ini perjalanannya lancar sampai Surabaya dan pastinya bisa terus ke Madura. Oke, selamat jalan. Oke, terima kasih bang ya. Yuk, sama-sama. Bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Bantu subscribe.